Ini MLM akhirat. Oh, Maulana cerita ngasih, masya Allah cakap. Antum masuk banyak kan MLM dalam dunia ni? Ya, Maulana. Dulu saya pernah masuk yang 3,000 punya saya masuk, yang 8,000 punya masuk, habis lingkup. Bini saya cakap, kanda, semua kanda masuk eh. Ya, ini masuk 8,000 dapat 25,000 babe. Ini masuk 3,000 dapat 8,000 babe. Takkan lu tak nak? Bukan tak nak kanda, dia kata. Tapi dapat ke? Dapat. Lu relax je, saya cakap masa tu. Sudahnya tak dapat apa. Orang ajar MLM Kapi buat ni. Memanglah kita ni terpanggil pada dunia sebenarnya. Maulana cakap nyata mas, kita cinta dunia lagi mas. Mulai daripada ini hari kita tukarkan keyakinan kita, tukarkan keyakinan kita daripada kita yakin kepada dunia, kita tukarkan keyakinan kita kepada akhirat. Apa bezanya dunia sama akhirat mas? Masa tu saya pun terdiam. Nak cakap apa eh akhirat, aku nak cinta apa? Dunia sementara, akhirat selamanya mas. Itu bezanya mas. Kalau di sini sengsaranya, sengsaranya sementara saja. Kalau di sini kayanya, kayanya sementara saja. Kalau di sini terhina, terhinanya sementara saja. Kalau di sini ternama dan masyhur, semuanya sementara saja. Wa imma manusia-manusia yang benar di atas muka bumi ini tak tentu lagi berjaya di akhirat nanti, mas. Manusia-manusia yang dipandang salah di atas dunia ini tidak mungkin lagi, tidak betul lagi kecundang di akhirat nanti, mas. Sini biar kita huru-hara mencari bekalan untuk akhirat mas. Sekarang ini kita lihat ramai manusia yang hore-hore di sini. Takut nanti di sana kita huru-hara. Saya juga. Biar kita huru-hara di sini mas. Nanti sana kita hore-hore. Nanti di sana antum boleh main saja, rocking rock and roll saja di sana. Di sini sudah simpan saja, sudah ada pengalamannya kan simpan saja. Nanti di sana nanti mas. Di sana nanti apa saja. Saya dengar apa saja, masya Allah, nangis-nangis saja, lele-lele mata saya. Kadang-kadang mana yang bisa-bisa tu menanah-nanah lah juga telinga dengar. Lepas tu manusia sekarang cakap, eh Zul, lu ni tahu lah, lu sekarang ni lu dah pakai-pakai macam ni apa semua. Lu nak hijrah, lu hijrah je lah. Ni kenapa yang saya nampak bahawa dakwah itu penting. Ni kadang-kadang manusia dekat luar yang tak faham ni, mampu berkata begini. Nak hijrah-hijrah je lagi lah semayang saya cakap. Lu tak payah nak jadi macam pak-pak Arab ni, janggut-janggut je ni, suar-suar senting lu pakai ni, benda seban-seban ni, lu tak panas ke? Eh lah, abang pakai kot tak panas? Panas agak, agak. Sebab apa nak kasih penerangan kat diorang ni? Sebab apa diorang tak tahu? Diorang tak tahu kenapa ini sunnah Nabi, kenapa diorang tak tahu? Sebab dakwah tak sampai dekat diorang. Sama macam saya juga dulu. Yang tak nampak sunnah-sunnah Nabi ni. Dulu berbangga saya dengan rambut, baju, seluar, kasut, semua saya tiru. Sekarang ni bila kita kenal-kenal sikit sunnah Nabi ni, ada alim ulama kata ini kadang-kadang benda-benda ni kita nak pegang untuk dapatkan semangat nak hijrah dalam hidup saya. Alim ulama cakap setiap satu perkara dari segi pakaian pun sudah mas. Allah sudah kurniakan setiap satu perkara sunnah dalam pakaian antum 70 kali ganda pahala. Antum pakai kopiah, pakai sarban 70 kali ganda pahala. Antum ada kain ridak di bahu 70 kali ganda pahala. Antum bercelak 70 kali ganda pahala. Antum berjenggot 70 kali ganda pahala. Tak apa yang tak ada jenggot jangan marah eh. Ini sunnah je eh. Tapi kalau jenggotnya lebih dari segenggam sampai ke paras dada 70 kali ganda pahala. Kenapa paras dada? Kerana Nabi fizikalnya jenggotnya sampai dada mas. Kalau kita pakai jubah ataupun kurta 70 kali ganda pahala, pakai seluar senteng 70 kali ganda pahala, di dalam poket kita harus ada tiga perkara, minyak wangi, kayu sugi, tasbih 70 70 70, 10 perkara yang simple-simple mas. Allah kasih pahala-pahala saja enggak mau. Pakai pakaian orang kafir mau, yang mungkin juga sia-sia, yang mungkin juga membuahkan dosa mau.